Sharima Ibrahim sekarang ni orang tak suka Kak Lina. Mungkin satu hari nanti diorang akan suka Kak Lina macam tu kan. Kak Lina tak pernah kerja dengan Jihan. Dia Eli ke Kak Lina? Tak ada Eli. So bagi Chan lah. Kepom. Okay, kepom. Tak payahlah. Apa? Kepom. Cakap. 3-4. Kakak share sikit. Mungkin planning untuk menjadi LEM tadi di peringkat awal tu macam mana tu? Memang dengan production ke? Ataupun dengan semua sekali lah. Semua sekali kan. Lepas tu, bukan apa Kak Lina buat macam ni sebab Kak Lina suka orang kata terima pendapat dan pandangan orang dekat luar sana. Jadi tak semestinya apa yang Kak Lina buat ni betul. Jadi bila ada komen-komen macam ni, so Kak Lina rasa okeylah. Kak Lina rasa baiklah. Kak Lina kena terima benda tu dan Kak Lina bagi dua version. Jadi lepas Kak Lina bagi dua version, memang ternyata lah semua nak kepom. Kalau LEM kan gagal. Jadi cuma tinggal lagi, tapi Kak Lina terima semua pendapat orang kan. Sebab pada Kak Lina semua orang berhak untuk bagi pendapat. Macam kita pula, kalau kita rasa benda tu betul, kalau benda tu betul, kita kurangkanlah apa yang patut. Wah, oh, sayang. Jadi tak puas tengok LEM tadi macam mana. Semua itulah bila Kak Lina dengar dekat auditorium tu semua panggil kepom macam tu kan. Jadi Kak Lina cakap letak sampai hatinya. Lepas tu yang Kak Lina nyanyi tu untuk diorang. Nah, maksud macam okeylah untuk bagi diorang macam happy kan. Lepas tu tak tahan lagi. Okey, so masa jadi LEM tadi tu macam mana? Gelodak jiwa masa jadi LEM? Transition. Kan? Okey, memang masa tu memang macam okey, tak apa. Sebab itu kalau bukan di atas pentas, memang itulah pom-pom. Bila kat atas pentas, pom-pom menggalaskan tanggungjawab. Kalau pom-pom jadi LEM dekat pentas tu pitam dek. Jadi tu sebabnya kenapa Kak Lina mengeluarkan karakter lain. Sebab untuk menghiburkan sesuatu program kan. Tapi Kak Lina faham, mungkin kadang-kadang bila kita dah terseronok, lupa diri. Jadi bila orang tegur, maknanya orang sayang. Jadi macam Kak Lina tak suka nak macam tak nak dengar, taklah tak boleh. Kak Lina tetap sebab kita, bila Kak Lina bekerja macam ni, Kak Lina kalau boleh nak menghiburkan. Memang Kak Lina tahu Kak Lina tak mampu nak menghiburkan semua orang. Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi Kak Lina cuba. Kak Lina sentiasa positif. Kak Lina cuba buat. Mungkin sekarang ni orang tak suka Kak Lina. Mungkin satu hari nanti diorang akan suka Kak Lina macam tu kan. Pada Kak Lina, selagi Kak Lina menjadi tunggak perjalanan sesebuah program, Kak Lina kena ambil kira semua aspek. Ambil kira apa saja penonton ataupun orang luar komen tentang diri Kak Lina. Macam tu Kak Lina tak boleh rasa macam sombong ke tak. Tak boleh macam tu. Sebab Kak Lina memang menghiburkan. Jadi khususnya orang yang melanggan Astro semua apa. So Kak Lina nak yang buat yang terbaik lah untuk diorang kan. Cik, memandangkan ramai yang dah minta kepung untuk kembali. Tapi pasti ada juga yang mana yang biasa. Mengecam tu tetap akan biasa. Mengecam. So macam mana you akan take it besoknya kalau melihat, you know, komen-komen yang still ada haters yang tak apa. Kak Lina sentiasa orang kata apa terima sebab Kak Lina dah berada dalam industri ni lebih 20 lebih tahun dalam industri. So Kak Lina tahu benda ni memang biasa dalam kehidupan sebagai seorang artis. Orang biasa pun kadang-kadang kita tak kenal dia pun tak tahu kenapa tiba-tiba dia tak suka kita. Nampak tak macam tu. Jadi macam Kak Lina sentiasa sentiasa doa. Kadang-kadang mungkin tu macam Kak Lina cakap tadi, mungkin hari ni tak suka Kak Lina, mungkin satu hari nanti ada terdetik hati dia untuk suka Kak Lina. Sebab orang kata kan tak kenal maka tak cinta. Tapi apa-apa pun Kak Lina lebih suka bersederhana. Dan Kak Lina lebih suka anggap semua orang netizen kat luar ni kawan Kak Lina. Sebab dulu waktu Kak Lina susah, netizen ni semua yang ada dengan Kak Lina. Jadi apabila mereka menegur, kadang-kadang memanglah menggunakan bahasa ataupun macam dah tak ada hari lain, macam hari ni semua nak hentak. Tapi Kak Lina terima. Sebab Kak Lina cakap orang-orang ni lah dulu yang support Kak Lina. So kalau diorang marah macam ni pun,
tak apalah, mungkin hari ni besok dia marah, lepas tu dia akan okey, kan? Tak ada istilah terasa hati. Janganlah tidak. Sebab masa yang masa you buat naik yang mula-mula macam Isnin tu, itu atas sebab sentap ataupun you memang terima sebenarnya dengan ikhlasnya. Okey, macam sekarang ni kan Kak Ina rasa korang pun nampak cara Kak Ina bercakap. Sebab Kak Ina ni jenis kita, apabila kita dah tak adalah lama sangat, dalam 20 lebih tahun kan Eli kan, kita membesar sama-sama tau kan, kan gitu, you all semua kan ada. Lepas tu macam kita dah biasa benda ni tau. Kita dah biasa benda ni. Ada lagi teruk lagi kita dah kena. Tapi bila pada Kak Lina, macam Kak Lina cakap lah, kalau kita nak menjadi orang yang lebih baik, kita kena sentiasa terima apa saja pendapat orang luar pada kita. Tapi kadang-kadang Kak Ina baca juga, amboi, lebih-lebih lah, tak baik cakap Kak Ina macam tu. Tapi tak apa, itu perasaan dia ketika itu pada tak Kak Ina. Tak menangis kan? Tak ada menangis membaca-baca komen itu? Tidak. Sebab setitik pun tidak mengalir air mata. Tidak lah yang macam tu. Tapi macam Kak Ina cakap tadi lah, Kak Ina baca tau, baik tau, sedikit macam tu. Dia baca semua. Lepas tu yang lepas Kak Ina baca, Kak Ina rasa macam bertanggungjawab lah. Macam GV ni ramai tau orang cari rezeki kat sini. Lepas tu sampai orang tak nak tengok GV, orang pasal Kak Lina ke ni. Okey takpelah kalau macam tu. Kak Lina rasa sebaiknya Kak Lina keluar. Lepas tu dalam masa yang sama Kak Lina rasa okey, mungkin kalau kita cakap orang, mungkin orang tak nampak benda tu. Jadi kita bila kita visualkan benda ni, macam hari ni, orang akan nampak. Tapi waktu mengambil keputusan untuk melenyapkan Kak Lina pom-pom tu, berbincang dulu dengan pihak Astro ke apa? Oh, dan pihak Astro terimalah. Rahsia lah. Okay. macam mana perasaan bila dapat keluarkan karakter Kak Lina pom-pom tadi tu? Sebab Kak Lina nampak bila PA Kak Lina semua cakap Kak Lina, tak apa ni, semua ni dah panggil Kak Lina ni macam tu kan. Lepas tu semua cakap, kata ignore lah sebab kita orang ni penat susah payah ni, apa ni, undi Kak Lina sampai undi awak sampai menang macam tu semua kan. Jadi janganlah disebabkan netizen ni, you nak ni. Jadi Kak Lina baca sempat tadi dia tunjuk Kak Lina ni. Lepas tu Kak Lina cakap okey, lepas tu Kak Lina cakap okey lah. Tu yang Kak Lina nyanyi dulu sebab Kak Lina rasa macam touching lah masa tu. Sebab diorang panggil Kak Lina kan, jadi Kak Lina rasa lah teruh mula masuk lah. Macam tak baiknya buat orang macam ni lama-lama. Lepas tu exist lah adik jawapan dia. Tak pergi tu. Mungkin netizen yang berkata-mengata tu, dia tak tahu sebenarnya pekerjaan kita. Tapi bila selebriti juga yang mempertikaikan Sarimah Ibrahim ke? Bukan. Okey, macam ni. Apa ni, pada Kak Lina, Kak Lina menghormati semua pendapat. Tak kisahlah artis ke, pengacara ke, pelakon ke, yang dulu pernah pengacara dalam satu program sampai 4-5 orang pengacara. Pada Kak Lina, I love you. So, yelah. Yelah, bila orang kata Lina perempuan punya character, pizza ni terlalu hard. Ada yang menganggap yang macam seolah-olah Kak Lina menenggelamkan peserta-peserta di dalam TV sebab tak muncul di social media. Kak Lina anggap ni benda positif ke ataupun negatif? Okay, macam ni, macam Kak Ina cakap lah, semua ada hak masing-masing. Dan kebetulan nak dijadikan cerita, memang minggu pertama memang Kak Ina hebat di apa ya? Apa ayat social yang paling media. Di social media Kak Ina dikritik. Jadi Kak Ina kena buat sesuatu lah. Kak Ina kena buat sesuatu. Jadi untuk minggu yang kedua ni, sebab bila benda berlaku, Kak Ina ni jenis kalau ada masalah Kak Ina akan selesaikan cepat-cepat. Kak Ina tak suka benda tu melerik. Lagi satu, Kak Lina buat program hiburan. Kak Lina kena perbetulkan semua. Ini tanggungjawab Kak Lina. Jadi Kak Lina, ialah semua orang tunggu GV dah lama. Jadi bila dah sampai masa GV, Kak Lina pula buat hal. Mana boleh kan? Jadi bila dah berlaku macam ni, Kak Lina kena ambil inisiatif untuk selesaikan. Sebab ramai, macam yang saya cakap tadi, ramai yang mencari rezeki pada Kak Lina. Daripada orang berkata dengan cari rezeki, Kak Lina memilih menjaga orang yang mencari rezeki. Jadi yang macam mengata tu mungkin ada benda yang dia tak faham. Tapi bila macam mana pun, macam Kak Lina cakap tadi, Kak Lina sentiasa take note lah segala komen. Kak Lina dekat konsert, Kak Lina risau tak dengan expectation. Expectation. Apa lagi KLPP boleh buat? Nari apa lagi?
dah kahwin ke belum? Duda. Ha, duda gagal lah eh. Okey, apa tadi yang? Okey, macam ni. Kak Lina sebenarnya Kak Lina terharu tau. Kak Lina sangat terharu dengan sambutan orang pada Kak Lina. Kak Lina terharu sangat sebab di usia-usia yang lewat ni kan berubah, orang boleh terima hasil kerja kita. Memang kadang-kadang Kak Lina rasa apa nak buat ni ya. Macam okey, Kak Lina bagi tahu semua orang jangan salah faham. Tok Ram memang macam tu. Kak Lina dekat TV kita orang memang macam tu. Kat luar kita orang sangat rapat. Jadi macam Kak Lina pun ada juga baca yang orang macam salahkan Tok Ram, macam tak. Tok Ram gurau. Benda ni dia kena macam tu. Dia kena ada warna, dia kena ada color sebab rancangan hiburan. Kalau tak ada color dia suram. Apa-apa pun sebenarnya Kak Lina enjoy lah. Kak Lina enjoy tapi lah kadang-kadang tu kita pun rasa macam apa next nak buat ni kan. Tapi kita ada Haji, kita ada Jihan, diorang orang kuat, diorang orang asal GV. So diorang banyak sangat bantu Kak Lina. Jadi untuk peminat Jihan jangan risau. Jangan risau. Kita sama-sama cari rezeki. Jihan ada kan? So maksudnya bila Kak Lina cakap macam Jihan dan Nabil juga membantu, maknanya diorang tak adalah macam kata orang nak sayang Kak Lina. Kak, diorang spekulasi macam diorang plan nak sayang Kak Lina. So maknanya tidak timbul isu itu. Tidak, biasalah. Untuk minggu yang pertama kita nak suar kenal kan. Benda tu benda biasa. Macam Kak Lina tak pernah kerja dengan Jihan macam di pentas macam tu kan. Hai awak. Lepas tu macam Haji Nabil, kita dah biasa kerja. Jadi macam bila minggu pertama, apa saja memang kita akan rasa macam apa ni, burp ke apa. Okay. Memang kita akan rasa macam ada benda yang tak okey kan. Tapi bagi kita peluang. Kita bagi kita peluang. Alhamdulillah hari ni okey kan. Ini okey ke tak awak? Okey. Minggu lepas Kak Lina rasa ke awkward dengan Jihan tu? Dia tak awkward tau yang maksudnya dia macam dia nak suar kenal gelanggang kita tu. Sebab blend kita lah. Kawan dengan kita keserasian. Kita berkawan dengan Jihan sebab okey mungkin sebelum ni kita berdua. So bila bertiga dia memanglah rasa macam kesian lah Haji lah, kesian kan. Dia macam mana satu. Macam tu kan. Tapi itulah kata bagi peluang, insyaAllah kami, tujuan kami bertiga memang nak beri yang terbaik untuk semua penonton-penonton kan. Lebih-lebih lagi pula sekarang GV All Stars kan. Jadi macam Kak Lina sentiasa positif sebab Kak Lina cakap lah, Kak Lina suka memilih kebahagiaan. Kak Lina suka pilih positif. InsyaAllah kami bertiga akan cuba buat yang terbaik. Kak Lina, macam untuk minggu depan, minggu akan datang sebab macam kalau baca komen untuk minggu ni pun Kak Lina jadi LEM pun orang kecam. Jadi Lina Pompom pun orang kecam. So macam Kak Lina akan, walaupun minggu depan akan jadi Lina Pompom, akan tone down kan what character tu ke atau macam mana? Okey macam ni yang macam Kak Lina cakap tadilah eh. Kak Lina ni tak mampu untuk menghiburkan semua orang. Kak Lina buat ala kadar pun orang mengata. Kak Lina buat lebih pun orang mengata. Dan Kak Lina pula memilih purata mana yang paling ramai. So kalau lah paling lagi ramai yang support, so Kak Lina menghiburkan orang yang boleh terima Kak Lina lah. Yang tak boleh terima Kak Lina tu, Kak Lina minta mohon masa. Tak apa, insyaAllah satu hari nanti diorang akan nampak sisi Kak Lina yang lain. Mungkin diorang akan suka Kak Lina masa tu. Biasa yang benda suka tak suka. Macam Kak Lina cakap tadi, kadang-kadang orang yang kita tak kenal pun tak suka lah dia tu. Tanpa sebab. Benda tu biasa sebab kita ni manusia. Kalina yang macam dengan klip tu kan, last week yang ramai terkejut bila Kak Lina terlepas. Terlepas yang jahat. Terkejut. Kau mulut kan. Kakak cakap dulu. Jahat lah. Tak. Live. Okay, sebenarnya macam tu lah. Macam bila live, kadang-kadang kita ni terlepas. Sebab kita dah biasa gurau benda tu dekat luar kan. Sedih. Kadang-kadang bukan apa. Bila kita dah rapat dengan kawan-kawan kita tu, apa lagi? Kan, jadi bila kita dah jadi macam kawan, jadi kalau benda tu terlepas. Tergurau kasar lah maksudnya. So, tapi Kak Lina tak habiskan air. Betul juga. Jadi macam Kak Lina tak ada pun cakap,
tengok raut lah dek, tak cakap macam tu. Kat lain cuma cakap macam terlepas sikit. Tak, macam mana? Tengok orang. Kata ni. Oh, itu ya. Jadi, jadi tapi Kak Ina minta maaf. Macam, macam pada Kak Ina, kalau kita buat salah, kita minta maaf lah. Jadi, tadi permohonan maaf tadi kepada yang berdepan dengan kereta itu memang first time. First time kan? Tak, masa lepas habis tu dah Kak Ina dah jumpa Cliff sendiri. Kak Ina tu lepas. Hari tu juga. So reaksi dia macam mana? Cliff ni dia sangat lah, kita pun kawan. Jadi dia kata, tak apalah Kak Ina, benda biasa, I'm okay tu. Tapi dengan syarat tu lah, kalau kita rasa kita ada menyinggung orang, cepat-cepat minta maaf. Tak payah nak tunggu live baru dia minta maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih tau. Macam tu Syafinah cakap, dia lagi suka. Ah, lagi suka kepung. You semua orang. Semua tunggu. Dekat orang. Orang cakap ni, Nina Fidia. Tak baik. Yang first tu. Macam skrip tu dia orang bagi. Macam kau tiba-tiba bagi semua info sahaja. Patah.